Bapak Raga. Ketemu lagi kita ya. Apa kabar? Baik-baik Pak. Baik, baik, Pak. Ya, 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 iya nih, iya. balik lagi di RC Video nih. Terima kasih loh Pak Dani udah mau menyempatkan diri untuk datang ke sini. Terima kasih juga Pak udah meng-invite saya <laughs> <lagi> ke sini Pak. <laughs> ya, udah ya, gitu udah udah ketemu. Jadi gini Gan, gue di hmm. sini kayak kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Hmm, ya. Coba. Apa uh, ya apapun Oke, okay, oke, okay, oke okay. yang bisa kita obrolin aja, oke, okay. nggak apa-apa kan, Gak apa-apa, santai kan, sulit ya sulit kan? ya. ya, boleh, sulit tuh boleh banget, boleh banget. Kan. Sebelumnya, coba kan ini yes. kan mungkin ada beberapa uh, penonton atau subscribers dari RC Video yang masih belum tahu lu nih. Yes. Yes. Coba lu perkenalan dulu dah. Oke, okay, jadi uh, gue nama gue Gani Rahman, gue punya YouTube channel namanya Gani Rahman juga, dan gue ini penyuka motor-motor jadul, moge-moge jadul, pokoknya yang berhubungan dengan motor jadul yang gampang rusak itu gue banget. <laughs> Nah, gue itu sering restore lagi untuk nge-build lagi motor itu menjadi seperti baru lagi pada umumnya. Oh, gitu. gitu. Jadi itulah Bapak uh, Gani Rahman sang Bapak Oji. Iya, yes. Oji. Oji itu apa sih? Oji itu Old Genesis. Apa arti dari Old Genesis? sebenarnya gimana? Itu ngacak aja sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Old sendiri itu kan old kan artinya tua. tua ya. okay. Genesis itu tuh awal mula. Genesis okay? itu yang pertama. Yang pertama lah awal mula. Nah, Jadi tua ini. yang pertama ya jadi udah yang kayak tua yang pertama pula gitu Iya, kayak kita nih yang pertama loh. jadi sebelum ada kalian-kalian ini oh, <laughs> motor itu tuh motornya tuh dulu saya kayak kita jadi kita mau bring back uh, ini lagi lah old lagi lah oh jadi ya. kasarnya lu tuh kalian itu yang pertama untuk hal-hal uh, yang kayak gitulah Iya, ya, bisa dibilang itu rata-rata gitu, orang udah motor tua mereka pada pengen di custom kan Cuman, kalau ini kita beda nih. Kali ini pengen bener-bener motor tua, yaudah original kayak pada umumnya. Oke, okay. nah, itu kayak keluar dari pabriknya lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi itu, eh, uh, sebelum kesana nih, sebelum... Yes, jauh nih. Gue pengen nanya dulu, kan Lu udah berapa lama sih main motor? Maksudnya, sejak kapan sih lu pertama kali kayak... Oh, gue pengen main motor nih gitu. Uh, ya. Jadi motor gua, tua atau enggak motor? Motor aja, ah, motor, motor, motor ya? Iya, yeah. motor itu gue terbilang mungkin dibilang paling paling cupu gitu ya. Kenapa? Itu gua benar-benar kelas 2 SMA gua baru belajar motor. ya nggak enggak apa-apa. apa-apa ya. Biasa rata-rata kan oh, SMP gitu. Enggak apa-apa ya, kalau... sih. Ya, enggak apa-apa ya, ya enggak walaupun apa -apa gue ya? sih SD. <laughs> 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 ya, jadi mulai mulai kapan sih? Kan kalau mungkin orang kalau belajar motor ya udah gitu ya Kita, hmm, tapi hmm. udah mulai ngerasain kayak wah motor tuh menarik nih, gue kayak hmm. tertarik gitu. Itu sejak kapan? Itu sejak gue sebenarnya gue kalau dari kelas 1 SMA gue dulu main mobil kan. Oke. Okay. Nah, terus habis itu pas ke lama-lama ngeliat kok motor anak-anak motor keren-keren juga ya hmm. gitu. Terus sering ngeliat di film beberapa film, wah ini keren-keren banget. Akhirnya waktu kelas 2 SMA hmm. Ya biasalah kan waktu itu masih memohon-mohon kan, semua orang hmm. tua please dong pengen motor gitu, yaudah. Tapi Akhirnya dulu nggak boleh. Gitu emang keluarga gue gak ada yang naik motor kecuali hmm, kecuali bokap gue dulu bokap gue uh, balap motor cross dulunya okay. mungkin karena ada sesuatu jadi gue gak dibolehin ke okay. anak anaknya gitu tapi gak diceritain tuh sesuatunya gak diceritain oke okay, lanjut hmm. terus nah terus habis itu akhirnya motor pertama gue itu ninja dua setengah oke okay, ninja dua setengah yang... karbu yang karbu, karbu paling pertama kali okay. ini yang speedometer masih hitam ya hmm. terus nah habis itu, nah untuk belajar motornya sendiri itu gue dulu Pakai Satria temen gue. Kalau untuk kopling, hmm. kalau untuk Matic, gue pakai Vespa Fly namanya. Piaggio Fly. Piaggio Fly. Oke. Okay. Eh, Vespa lagi. Iya benar. Jadi itu dari tahun berapa tuh? Itu sekitaran tahun 2013. Eh, 2012 sorry. 2012. 2012. Jadi hmm. pertama kali lu seneng nih akhirnya kayak, wah, gua seneng nih dalam dunia bermotor tuh 2013. Iya, 2013. Sekitar 2013. Yes. Oke, okay, udah lama juga ya. Iya lumayan. Terus? Dulu kan lu tadi cerita lu awalnya ninja hmm, ya hmm. seperti pada umumnya anak-anak hmm, ya, uh, ya nah, sampai motor sekarang ya. pun gitulah ya hmm, ngapain nah, ya. ninja lah cbr uh. sport lah ya gitu terus kenapa lu memutuskan kayak wah kayaknya uh, gue senangnya yang tua-tua nih hmm. itu kenapa Jadi... apa 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 sih yang bikin ter lu tertarik tuh apa Nah, yang pertama, motor tua itu gue hampir jarang banget ngeliat di jalan. Oke. Okay. Nah, terus yang kedua itu, motor tua itu pas gue ngeliat juga rata-rata di film-film. Gue karena kebetulan suka film-film jadul, nonton hmm. film jadul kayak Full Throttle gitu-gitu. Wah, ini keren banget, unik banget motor-motornya kayak gitu kan. Ya akhirnya mulai dari situ suka nyari itu mulai nyari awal-awal barangnya, dimana -dimana, hmm. rata -rata di mana, di mana. Itu rata-rata kita dapat di pelosok-pelosok kayak di perkampungan, di Bogor. Tapi di masih di daerah Jawa juga. Rata-rata rata Jawa. Rata-rata Jawa. Rata-rata oh, Jawa. Ha, ha, rata -rata Jawa. Hmm. Belum pernah nyari atau emang nggak ada kalau di luar Jawa? Di luar Jawa belum pernah nyari sih. Cuman teman-teman rata-rata udah pada udah pada nyari-nyari sampai ke pulau luar pulau Jawa banyak emang. Banyak ba masih banyak. Banyak masih banyak. Oh terus terus terus. Nah udah habis tuh, ya udah akhirnya memberanikan diri lah tuh. Dari dulu sebenarnya gua udah diracunin sama teman gua untuk kayak coba dong lu main motor tua, jangan hmm. motor baru mulu. Doan soalnya ninja dua setengah terus pengennya tuh Moge yang baru lah ya kayak lu lah misalkan ah. 36 udah sampai ke situ ngeliat harga <laughs> gitu bingung juga oke okay. terus sudah ngelihat kebetulan ada motor nih wih keadaan bangke gitu terus sudah mau yang gitu. adalah motor uh, bandit 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 400 bandit 400 oke gitu jadi abis dari ninja dua setengah ke bandit lu naik ke bandit bandit, bandit. 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 bandit tahun 90-an ya kalau Bandit kalau enggak salah. Eh 2000... itu 97 lah. 97. tujuh uh, ya, 97. Udah agak, agak modern sih Tapi, tapi itu itu, itu lu berarti eh uh, dari Ninja kan Bandit lu ketemunya pas masih si bangke nih. Mm hmm, Itu ninjanya lu jual dulu atau lu sambil pakai Ninja sambil pakai Bandit juga? Oh, eh, jual. Maksudnya sambil ngebangun Bandit juga apa gimana? Jual, jual dulu ninjanya. Jadi lu jual dulu Ninja, <coughs> jual Ninja ninjanya. Buat ngebangun Bandit. Si Bandit iya. Itu berani itu gue, maksudnya kayak itu kan gimana pun ya waktu itu masih duit orang tua kan. Nah. Terus habis itu mikir kalau kalau ini sampai gagal udah kelar hidup gue sih. Itu sebangkai apa sih banget waktu itu? Lumayan motor sih. Kedua lu itu. Oh, motor kedua masih oh, yeah, bandit, si itu bandit itu ya. Itu. Si bandit itu lumayan sih. Maksudnya dia kebentuk bangkai banget nggak cuman maksudnya kayak dari mesin tuh udah acak-adul kelistrikan ke acakadul lah. Oke. Okay. Hmm, jadi waktu itu dikelistrikan doang dinyalain udah nyala kebetulan mesinnya aman. Hmm. Kebetulan Oh kebetulan mesinnya hmm. aman nih Tapi cet, cet juga udah rusak, rontok semua Terus beberapa part kayak sen nggak ori Waktu itu nyari-orinya akhirnya dapet Anjir Gitu Berarti waktu itu ya, waktu itu pas pertama kali lu ngerestore ya Kasarnya kan gitu Itu kan hmm. berarti pengalaman pertama lu untuk ngerestore sebuah motor ah. Jadul gitu yes. kan Yang dimana jauh lebih tua dibandingkan motor lu sebelumnya hmm. dong Bahkan umur saya lebih tua Eh umur motor lebih tua umur dari saya itu saya lebih tua ya Oke okay. Itu uh, apa sih kendala-kendala yang lu hadapi tuh apa? Maksudnya apakah, maksudnya gini kalau misalnya mm -hmm. lu nge-restore itu, lu harus ori kah? Waktu itu ya, motor mm -hmm. pertama lu ya, mm -hmm. yang penting jalan dulu mm -hmm. atau gue pengen jadiin ori atau apa waktu itu? Awal mulanya itu yang penting jalan dulu. Awal mulanya yang penting jalan dulu? Yang penting jalan dulu normal, nah. baru sisanya bikin peretelan. Itu Kayak. berapa lama tuh? Nah, kalau kebetulan sih, nah waktu itu dulu gue belum nemu tempat spare part sama bengkel yang enak. Jadi gue masih lari-lari ke sana sini nyari-nyari hmm. apa? Nyari-nyari bengkel itu gue lumayan rugi banyak. Gara-gara nyoba-nyoba jelek, coba-coba jelek. Itu. jadi lu loncat-loncat bengkel gitu. Sempat, sempat. Hmm. Bahannya ya, settingan yang ini enak, neng nah bengkel yang satunya udah beda lagi, udah. tuh hmm. Itu berapa kali? Terus itu sekitar bisa sampai enaknya tuh 8 bulanan. 8 bulanan sampai ya 7, tujuh 8 lah. Itu pertama kali di store. Ya. Itu karena partsnya nggak ada, hmm. partsnya susah. Atau karena bengkel yang ngerjain yang nggak benar. Atau karena apa? Bengkel yang ngerjain yang nggak benar. Tapi partsnya ada. Parts ada. Parts lumayan agak ya gampang, gampang nyari hmm gitu. Cuman mahal. Itu tergantung motor Kalau okay. bandit masih banyak banget karena populasi bandit di sini lumayan agak gede. Bandit 400 masih bandit lumayan ya di sini. Lumayan, okay. banyak banget. Terus terus terus. Akhirnya 8 bulan tuh, 8 bulan jalan dapat jalan, ya. uh -uh, turun mesin <laughs> hampir lima kali. Hah? Turun mesin hampir 5 kali. Karena nggak pernah dapat settingan yang enak banget itu bukan di karbu di mesinnya. Mau ngerti? Pokoknya ada yang diakalin lah sama mereka, ternyata pas dibuka sama bengkel lain, dibilang ini piston shogun mas gitu-gitu. Wah, gimana caranya? Gue bilang gue juga bingung. Itu Jadi karena ya masih masih proses mencari lah ya. uh, tapi sekarang ya, ya. udah dapet nih udah udah dapet ba dari tempat bengkelnya dari tempat restorasi body sampai full semua udah dapet oke okay. terus gitu. uh, apa ya kalau misalnya eh uh, lu pengen nyari spare part gitu hmm, hmm. buat motor-motor yang tua lah kasar gitu hmm, hmm. mungkin tahun 90-an tahun 80-an tahun hmm. 2000 lu ada tips-tips nggak -tips sih buat misalnya nyari, nyari spare part. part? Karena kan ya lu tau lah kayak kayak motor lu gsx 400, mm -hmm. populasinya juga nggak banyak pasti. Iya yeah, benar. Populasinya nggak banyak. Atau apa NSR dua setengah mm -hmm. atau RGV, apalagi kayak gitu-gitu kan susah tuh. Iya yeah, benar. Itu teman-teman lu atau lu tuh nyari spare partnya sampai ke luar negeri kah atau cari substitusinya kah atau gimana sih? Uh, Kalau sampai luar negeri itu pasti banyak banget. Dari motor-motor gue yang sebelum GSX hmm. itu rata-rata gue semua luar negeri dari eBay, gitu-gitu, okay. bahkan bahkan bukan dari negara sendiri, bukan dari Jepang langsung. Kadang-kadang oh. tuh kayak kalau misalnya XJ 600 itu pasarnya di Australia, berarti partsnya di Australia. Padahal XJ Yamaha kan itu pasarnya di Australia, GSX dua oh. setengah itu di Australia juga, malah di Jepangnya malah kadang nggak ada. Nah kalau di sini sendiri parts sebenarnya banyak, cuman harus sabar, hmm. harus sabar. Nah, Sabarnya tuh sabar nyari, sabar nunggu. Sabar nyari. kalau di sini ya. Oh, kalau sabar, sabar nunggu itu di luar negeri. Oh. Um, Tapi ada gitu yang di sini. Ada, ada, ada part, ada tempat spare part khusus moge ada yang moge jadul gitu ada. Tapi itu tuh dia nyari juga, maksudnya nyariin apa yang lu perlukan hmm. atau gimana sih? Lu pernah lihat kayak ini enggak sih kayak jangkar? Iya. Yeah. Nah, bayangin jangkar itu jangkar moge jadul. Kayak gitu. Jadi kita ngeliat ada mo beberapa moge terus kita kayak ngeliat, oh ini partsnya masih bagus nih, ambil ini partsnya masih bagus nih, oh, ambil gitu, gitu. jadi bener-bener kayak luar negeri banget sih jadi sebenarnya kalau misalnya eh uh, gua mau, misalnya nih gua tertarik gitu ya hmm. gua bisa datang ke sana ngambil bangke yang ada di situ dong, bisa berarti? Sebenernya. bisa, bisa aja, bisa aja, bahkan lebih murah kadang-kadang oh iya hmm, karena keadaannya mati total tapi beberapa parts tuh masih yang bagus, makan dia pretelin kadang-kadang tapi kalau mau ngambil full utuh, nggak masalah hmm. gitu jadi lu sebenarnya sebenarnya macam-macam ya caranya ya. Iya, main random sih. Maksud Cuman ya? maksudnya lumayan sekarang nih udah enak kalau orang nyari parts beberapa kadang-kadang udah gue sebar di YouTube hmm. untuk nyari bengkel yang bagus di sini, nyari parts di sini udah lumayan agak ini lah nggak kayak gue dulu, gue dulu nyari berber -ber sendiri kan, karena kadang, -kadang hmm. dibantuin teman nyari-nyari gitu sih. Terus eh uh, lu kan salah satu yang pelopor lah ya, gitu. Asik, ya? asik, asik. asik ini pelopor loh Ploper. pelopor, ini lo pelopor lah ya kasar gitu uh, menurut lo sekarang gimana hmm. sih sin anjing sin scene. scene? skena 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 skena, skena, skena um, motor motor jadul tuh sekarang kayak apa sih gitu maksudnya dari segi apa dari apapun dari fashion kah atau dari oh, apa uh. apa sih mereka tuh apa yang mereka senengin atau gimana maksudnya hmm. kalau Sport kan udah kelihatan lah, hmm. maksudnya gitu kan? Kalau custom juga kelihatan skenanya hmm. Nah, kalau moge-moge jadul ini, apakah mereka memisahkan diri? Hmm. Maksudnya, apakah mereka sebenarnya masuk ke sport, atau mereka masuk ke yang ke custom culture, hmm. atau gimana sih? gitu? Jadi, sebenarnya si old Genesis ini sendiri itu sebenarnya bukan komunitas gede gitu sih. Hmm. Maksudnya, benar-benar orang-orang penyuka aja penyuka itu penyuka penyuka moge jadul, jadul yang ori ]nya. yang ori harus ori nggak e, ori banget sih maksudnya look looknya looknya masih ada lah look jadulnya kayak kelihatan keluar dari pabrik kayak bentuknya tuh at least lu masih bisa ngeliat ini motor jadul bukan motor custom gitu loh itu masih ada ngerti gitu kebayang nggak okay. nah, kayak gitu oh maksudnya kalau kalau misalnya hmm. misalnya motor naked gitu ada nggak di Genesis? ada ada juga ada cb 400 ada bandit juga masih ada Oh, masih ada, masih ada. Yang penting bentuknya masih kayak gitu gitu. Ya, yang penting kayak gitu sih. Ya intinya sih di situ sebenarnya penyuka motor jadul mereka make terus di situ sharing sharing. Biasanya kadang-kadang hmm. ada yang kayak mereka pakai helmnya terlalu modern. Nah itu di grup itu kayak kita nggak tahu. Eh coba deh pakai ini cocok banget. Gitu gitu pakai ini. Udah mulai dari situ udah nih kita hampir seragam semua jaket jadul helm jadul. Hmm. Gitu sampai ya segi fashionnya pun juga hampir semuanya jadul rata-rata gitu tapi banyaknya ke moge-moge Jepang ya moge Jepang rata-rata rata-rata moge Jepang hmm. tapi ada nggak ya moge-moge yang non Jepang dulu gue sendiri sempat Lu pake apa Ducati yang Triple Nine S oh Triple Nine uh, uh, terus itu nah, sudah tuh anak-anak di situ kayak wah ini gimana nih yang yang nemuin malah kayak gini gitu kan ya nggak apa-apa gue bilang nah ini batu loncatan batu loncatan benar <laughs> doang kok benar doang gue bilang soalnya kebetulan ong itu Triple Nine terutama Triple Nine yang S lagi itu ah, langka ah, ah jadi udah gua ambil aja dulu, abis itu gua jual, baru dari situ gua beli NSR kalau nggak karena itu gua nggak bisa beli NSR oke, okay. kita, kita runut nih, kita runut hmm. nih ngomongin uh, motor lu yes. pertama, ni lu Ninja 250 karbu. Ninja 250 abis itu Bandit 400 hmm. abis bandit 400 apa? CBR 400 tahun? Uh, tahun 89 CBR 400 tahun 89 hmm. terus? abis itu Ducati Monoposto setengah itu gue bener-bener seminggu doang tapi makanya. Kenapa? Udah ada yang mau soalnya. Oh <laughs> dengan oh harga yeah. yang tinggi, iya. Terus yeah. udah gue kayak, udah lepas aja. Deh. Ini, ini pas lu... Oke, okay, terus lanjut dulu deh, lanjut mm, dulu. Mm. Ducati Monoposto, yeah. motor keempat. Terus? Triple Nine S. Triple Nine S. NSR 2.5. NSR 2.5 MC. And... NSR 2.5 MC 28. MC 28? Iya. Yeah langka tuh guys. Be fits. tapi nggak <laughs> banyak kartu. Kan. Udah beli kartunya. Harusnya nah, MC28 itu banyak kartu. Kan ya, yani dia nggak banyak kartu. ya. nah, dia, dia pakai kunci Honda yang kecil. Terus gue ini MC. Ini MC21 ya. Rebuild. Ini MC21 pasti. Dari ya. bangke. Kamu belum lihat itu kondisinya. <laughs> MC28. Terus? Hmm. Abis itu, eh, terakhir ini gesek. Oh habis iya, abis dari MC28 langsung GSX lu Nah terus Lu bukan ada nyempat punya Eh enggak deh Yang motor-motor kecil sempat ada juga Oh iya uh -huh. Itu yang gedenya itu hmm. Terus motor kecil lu? Ada Sanex Besar Sane... Enggak Sanex eh. PC PC Eh gua, gua gak tau sih namanya Gua kayak ngeliatnya lucu Gua ini kayak Dio Dulu gua pengen banget punya Dio soalnya uh ah. Dio tapi nargain harganya gila kan uh ah. ya, Udah langsung Ya udah pakai Sanex Terus udah Sanex kejual Eh ya beli Dio Alhamdulillah Dio nya masih ada? Udah nggak ada. Tau kan kenapa kan? Nih masih ada bekasnya di bawah. Ya anjir, udah motor jarang. Ya. Tapi udah jadi sekarang. Udah dibagusin. Tapi udah lu jual kan? Udah gua jual. Tukeran sih sebenarnya Sama ini? Novadas. Novades. Ya, Novades? Iya, Novades juga. Ada lagi di-reveal. Susah nyari CD-nya susah, Pak. No Novades tahun? Itu gue lupa. Pokoknya lampu belakangnya bulat dua. Itu gua sebenarnya belum terlalu ini banget sih. Waktu itu gue kadang liat Novadas, lampu bulat yang dua, itu katanya setau gue langka. Gue lupa deh. Das tuh yang dua tak ya? Dua tak. Ya, yang bentuknya kayak Satria. Iya, iya, iya. Satu lagi Nova Sonic. Oh iya, yeah. Sonic, yeah, yeah, Sonic yang eh, Semacam tak gitu, semacam gitu ya. Sonic yang batak, Das-nya dua tak ya? Mm. <decoration> <imansi 2000 -an> art, -an, <gul Anime> hmm. Itu tahun 2003 Iya, masih 2000-an ya? Masih 2000-an ya? Iya, iya. 2003-2005 kalau nggak salah, saya ingat gue Das tuh. Nah, dari, itu kan banyak loh, tujuh Mm -hmm. nggak sih lebih sih tadi tambah Sanex, <laughs> tambah Dio, tambah Novades ada 10 motor loh. Oh, 10 ya? Ya lu enggak nyangka gua punya. Terus di motor yang mana? Mm -hmm. Lu kepikiran buat bikin si Old oh, Genesis ini. Dari Bandit Oh, lu udah bikin dari bandit dari bandit kan makanya since 2000 ya nggak ada lagi di since 2017 itu gue udah membuat oge oh gitu. gitu cuman waktu itu masih gue sendiri Oke, okay. beraya udah gue sendiri aja, og, og gitu ya. Terus akhirnya, akhirnya sekarang dari 17 nih kan udah tiga tahun nih hmm. dari lo sendiri nih og ini sekarang udah ada berapa orang? Og sekarang uh, ada 32, puluh sebenarnya ada 40-an Cuman ke sebar ke ya ke apa ya? Misalnya ada yang di Medan. Oh ada yang... gitu. Ah, ah, cuman ada, ada, udah ada, kata... udah, ada, udah ada cabang. Ada, ada cabang. Ya misalnya kayak Medan, cuman sendiri. Udah cabang. <laughs> Surabaya ada dua ya. orang gitu-gitu sih. Oh gitu. Terus hmm. sekarang udah ada berarti 40-an. 40-an Dan itu ya. mereka semua pakai mode jadul. mau jadul, mau jadul semua. Apa? Semua. Gitu. Kadang-kadang ada yang udah depresi, misalkan gara-gara di sana gak ada temennya hmm. depresi nih oh, udah bengkelan udah malas, udah mereka dia pindah ke motor baru. Oh, tapi motor lamanya masih ada. Enggak, kadang-kadang malah kayak ya jual aja deh gitu. Oh, tapi mereka, mereka berarti Mas masih tergabung di OJ apa? Uh, tergabung gue kalau di grup itu gue ingin sih kayak apa ini kalau udah, udah gak aktif udah gue keluarnya karena kan kita suka julit julit gitu kan ke julit nanti takutnya kesebar sombong anaknya <laughs> beberapa jadi, enggak tapi kalau jadi aktif. jadi kalau old genesis ini emang kalau lu mau gabung hmm. memang harus pakai moge jadul hmm. atau motor jadul uh, kalau dua tak dua setengah itu sebetulnya moge nggak sih hmm, motor jadul Terjadul ya, kali yeah. ya, tapi enggak. ya maksudnya intinya yang seragam sih, gimana ya? Yang bener-bener langka gitu, loh. Yang langka, jadi kita gabungin. Kalau misalnya ada Honda Bentley, Bentley, kan bahkan bahkan gue jual banget, tahu Bentley Nah, itu terus dia mau ikut osiris gitu, gimana ya? Gimana? Atau ya? Suzuki GT380? Ah, itu sempat ada, 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 maksudnya kayak gitu. Biasanya masuk cuman karena jadi. Uh, OG itu rata-rata ada banyak foto-foto, lo tau sendiri lah ah, kan biasanya, nah, ini OG foto-foto doang gitu yeah. <laughs> ya biasanya kalau OG foto ya biasanya itu yang gue ajak ya, kalau bisa yang seragam, kalau emang temanya lagi naked naked semua, gue mau foto-fotoin naked, kalau emang temanya lagi dua tak, dua tak semua yang gue foto gitu sih oh. so, ya. jadi ada per tema-tema aja berarti berarti nggak semua motor klasik dan langka bisa masuk OG juga ya berarti ya atau sebenarnya masuk nggak bukan ma bukan ininya sih yeah, bukan masuk kayak... sih gimana ya bergabung <laughs> ya kayak gitunya lah yeah. semacam gitu ya karena waktu gue sendiri waktu zaman gue bisa ketemu bukan ini anak-anak OG ini ah. ketemunya itu tuh gue di di jalanan rata-rata gitu nah, uh, waktu itu gue lagi jalan sendiri lagi naik ketemu di jalan nemu <laughs> lagi naik beat tuh waktu sama temen gue. Wih itu apaan tuh? Udah videoin. Abis itu cari di IG. Please dong yang tau orangnya tag gue. Udah akhirnya ngobrol ternyata rumah deket. Oh. Udah akhirnya ngobrol. Udah akhirnya udah Kayak udah. Kalau di Jakarta juga. doang ada berapa orang kan? Nah Jakarta itu... Sepuluhan orang sih pak. Sepuluhan orang sisanya itu rata-rata Bintaro BSD. Bekasi itu termasuk <laughs> Jakarta gak <laughs> ya ambil aja Jabodetabek ambil Jabodetabek lah ya ambil aja Jabodetabek deh ya, kalau Jabodetabek, Jabodetabek ada berapa sekarang? ya sekitar 30-an itu 30-an? Mm -hmm. Bandung ada juga nggak? Bandung ada Bandung ada ada? ada mereka OG juga atau mereka punya komunitas sendiri? Uh, yang OG itu cuma satu orang sebenarnya di Bandung oh. yang bener-bener OG jadi kalau kita kesana biasanya itu nyamperin gitu-gitu karena dia masih bener-bener suka banget sama motor, ya. nah ada yang Ya maksudnya kayak ya udah sering gabung jadi eh, misalnya kalau kita kesana sering gabung-gabung gitu hmm. juga ada pakai motor jadul ada Cuman basic kayak dia ini pedagang bukan menyuka oh, tapi okay. makanya dia join jadi biar rame gitu. Iya iya iya. iya banyak ya berarti ya sebenarnya. Ya? Banyak. Hmm. Terus uh, menurut lo menurut lo nih sebagai pengguna moge jadul nih hmm. bukan moge deh motor jadul deh hmm. kita nggak usah moge ya yeah. motor motor jadul. Motor jadul. Seninya apa, Gan? Seninya motor jadul. Iya. Yeah. Dari ya, segi apapun deh. Dari segi apapun ya. Dari kalau dari versi gue ya. Iya yeah, dari versi lu dong. Ya seninya gimana ya? Beda dari yang lain sih. Beda dari yang lain terus kayak ada aja kerjaan ke bengkel, udah gitu aja. Pasti. Pasti. Udah pasti. Nggak mungkin nggak. <laughs> nggak mungkin ada yang gue. Gue nggak pernah selama ini tuh bawa motor. Kalau misalnya kondisi, Oh oke ini bagus. Nggak ke bengkel nggak mungkin. Nggak pernah. Pasti kalau ke bengkel bagus, maksudnya, ma kenapa sih? kenapa gitu? maksudnya, apakah uh, emang motornya udah tua aja jadi penyakitan? Hmm. atau hmm. apa sih gitu? oh enggak, rata-rata tuh orang jadi kalau misalnya, emang nih beberapa mungkin jadul banyak yang murah kan hmm. nah itu rata-rata tuh murahnya nih kenapa? terus pas gua liat, oh bodi mulus, cuman kok nggak nyala? ternyata CDI Shogun oh, itu yang bikin gawet jadi langsung nyebar ke semuanya kan iya 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 akhirnya gitu jadi udah gitu kayak itu kan dari inilah ya. Hmm. Terus dari segi lu bawa motornya, lu ngerawatnya, hmm. lu restornya gitu. Apa sih yang yang berkesan gitu? Maksudnya yang bikin lu kayak wah, udahlah, ini tuh seru banget nih hmm. gitu. Serunya itu nyari parts, nyari parts. Jadi misalkan kondisi motor udah nih, ya kayak NSR waktu itu sih. Hmm. Itu kondisi bener benar udah ketumpuk-tumpuk dus. Terus udah pas gua ambil, wih ya udah terus pelan-pelan nyari pertama tuh nyari piston nyari karbu nyari apa nah, itu, filter ben, itu bener-bener dari nol banget sampai nyari piston nol parah pak nol parah eh, itu gue bener-bener nabung Nabung banget ya pelan -pelan. udah pelan-pelan udah dapat 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 udah kebentuk tapi kan gini kalau hmm. kalau gue ya gue sebagai uh, gue penyuka motor gitu gue hmm. gue uh, bisa dibilang uh, I'm into banget gitu hmm, hmm, hmm. motor gitu tapi gua pengen punya motor hmm. yang nggak nyusahin gua gitu kan, ha, ha, ha. Ya. jadi gua kayak bisa menikmati banget nih motoran ha, nih ya udah gua mau pergi kemana gua nggak khawatir bakal tiba-tiba hmm. apa hmm. gua pas butuh tinggal jalan gitu hmm. sedangkan kan kalau motor tua nggak gitu kan nggak gitu. <laughs> pasti mau pergi kemana aja was-was was Iya, dong. kayak, aduh gimana ya, kan? Makanya gitu kayak, kan? kayak ya kayak waktu itulah lo <laughs> oh, lo berangkat bareng gua ya <laughs> Iya kayak kan. kan yeah. ya. uh, kenapa apa ya? Maksud gue, uh, gue gue seneng gue ngelihat hmm. motor tua tuh seneng gue. Hmm. Cuman kayak gue nggak mau direpotkan dengan hal-hal uh -huh. yang sebenarnya bisa gue anulir gitu. Uh -huh. Nah, kenapa lu atau dan temen-temen lu uh, lebih memilih itu? Iya, lebih memilih kayak nggak masalah deh, gitu. <laughs> yeah. atau kayak wah ini terserah deh gimana tapi gue suka kenapa sih Gan? Karena gimana ya gue ngeliat kayak motor dari bangkai terus bisa sampai bisa sampai jadi itu tuh kayak kepuasan sendiri gitu om kayak ya anak kebetulan beberapa ternyata pada suka kayak gitu. Hmm. Nah kalau uh, makanya kalau lo ngeliat kita disentul nggak ada yang pernah tuh sampai wah miring bau yang begila gilaan itu nggak ada yang pernah om karena yang satu tuh kita mikir Pocing lah ya pocing. Iya yeah, part eh part. Yeah. iya. Ya, pokoknya gitu-gitu aja kan lo terus sendiri kan harga-harganya yeah, gitu. ngumpulin dari awalnya lagi gitu-gitu. Oke okay, berarti kalau misalnya gue bilang gini bener nggak nih kan? Jadi yeah. anak lu, mungkin mm -hmm. lu ya, gue nggak mm. tau kalau anak-anak. Anak-anak oke gue nggak tau. Lu lebih menikmati proses restorasinya. Bisa. Iya. 70% sih ya sih. Iya. Sih. iya Jadi bener. bukan bukan lu seneng bawa mak maksudnya. Ya itu kan selesai. 30, selesai. 30 -nya sih ya gue kayak puas udah. Woy, udah gue jalan-jalan. Tapi tapi berarti seninya tuh seni restorasi. Restorasinya sih iya. Kalau misalnya nih misalnya, hmm. lu dikasih, uh, lu ada pilihan nih. Hmm. Terus sekarang pakai GSX 400. Hmm. Misalnya lu diga dikasih uh, apa ya yang? Ini ngomongin dikasih ya? For yeah. free gitu. Uh, Nggak, milih deh milih. Oke okay, milih, ya. milih sama eh uh, TZM, TZR. TZR 2,5. Oke. Okay. Atau apa ya? Yang lebih yang yang lebih langka deh pada motor lu, apa? Yang tahunnya segitu kira-kira. Suzuki atau oh, Yamaha Honda tetap. Honda apa Honda NSR 2,5 MC18. Kenapa MC18 sih? Karena iy keren aja bentuknya. Kenapa enggak 28 aja gitu? 28 tuh menurut gua gini, Pak. Uh, di udah Indo banyak. Hype ya? ya? udah banyak, terus harganya tinggi juga, terus kayak ya udah lo punya komotor tua orang kaya udah pasti punya gitu loh. Rata-rata oh. gitu maksudnya. Terus rata-rata livery roadmans uh, iya Gitu, nah maksud gue, gue pengen beda dari yang lain aja. Pas gue ngeliat MC18 gue keren banget. MC16 gue gak suka. Tapi pas liat MC18 itu keren. Eh uh, bukannya... <laughs> <bahan>. <laughs> jangan dong jangan dong jangan dong Nggak, maksud gua maksud gua gini kalau misalnya nih misalnya lu kan hmm. menyukai bagian perjalanan restorasi motor lu hmm, hmm. E, lu misalnya lu sekarang pakai GSX 400 yang lu bangun sendiri nih hmm, hmm. ya kan hmm. terus lu ditawarin satu motor misalnya ambil deh e, Yamaha tuh apa sih yang yang jadul lah uh -uh. Yamaha FZR FZR 400 okay, misalnya ada FZR 400. Hmm. Tapi kondisinya udah bagus. Oke. Okay. Sama Sama motor lu. Hmm. Yang lu bangun sendiri. Lu okay. mau gitu ditukar? Si GSX ini? Iya. Yeah. Oh, mau banget. Kalau sama FZR ya, mau banget. Kenapa mau? Tapi kan sebenarnya lu lebih menikmati proses restorasinya. Hmm. Karena FZR itu super langka, Pak. <laughs> <laughs> Oke, okay. perbandingannya lihat berarti... lagi ke <laughs> kelangka-langkaan ya kalau dikira salah berarti kalau yeah. bisa apa ya yang 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 sama kayak gini tapi masih harga banyak tuh apa ya kayak gini masih agak banyak iya, iya. maksudnya yang tahu NC23, tahun NC23 berarti saya ber 400 Oke okay, CBR dulu saya ber 400 hmm, misalnya saya ber 400 NC23 keadaan udah bagus atau ini deh uh, ZX4 RVF RVF oh, RVF oke okay, RVF 400 bisa mm. hmm. se ini kan uh -huh. se, se, apa namanya semasa lah uh -huh. RVF 400 ada kondisinya udah bagus uh lu pilih mana? Sama lu dikasih kesempatan buat lu ngebangun motor GSX 400. GSX 400. GSX. Dari nol. Lu GSX. Tetap GSX. The GSX. Walaupun si RVF 400 di kadon bagus. Bagus. GSX. Siap pakai mesin kering. Oh iya. Tetap GSX. 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 Karena itu. lo memang menikmati bagian restorasi, restorasi. Ya? Tapi kalau dibandingin sama yang tadi FZR, wah FZR, itu bodo amat. Susah banget nyarinya. Itu iya. bodo amat. Mau konden bagus, bangkai pun juga gue ambil <laughs> Yo, ya. oh, jadi makanya mungkin itu ya bikin lo betah. Ya. Sebenernya yeah. paling lama nih? Paling lama lu pernah pakai satu motor tuh berapa lama? Eh uh, setahun pernah. Setahun lebih ya setahun dua setahun dua bulan lah motor apa? Saya bayar 400. Saya bayar 400 uh, itu. Ini kenapa lamanya nih lu tahu yeah. Kenapa bisa lama? Karena tinggal mulu. Bengkel mulu, Pak. <laughs> <laughs> Ma. Makanya lama, itu kesel banget <laughs> Dulu Ma belum dapet tuh bengkel yang enak. Iya, waktu makanya gue masih bukan bingung sih. Cuman hmm. ya mungkin per ini pertimbangan orang beda-beda gitu. Hmm. ya. Maksudnya kayak, uh, lu menggunakan motor yang was-was nih lo mau pakai uh, gitu kenapa lo bisa bertahan lama gitu loh menurut gue ya yes, yes, si seber itu apapun iya yeah, mungkin iya yeah, yeah, itu benar kepuasan sendiri aja NSR 250 lo <laughs> mungkin pasti lo juga pasti was-was kan lo jalan kayak ntar ada yang mati lah <laughs> yeah, yang iya bisa pasti, pasti. Gitu. tapi nggak tau kenapa ya gue setiap pakai motor kayak gitu tuh gue nggak pernah kayak kalau misalnya gue mogok gue bawa stres nggak pernah gitu-gitu nggak -gitu. kayak ya udah nyantai aja pasti ada ada aja ada aja sih tapi kan saat lu perlu sesuatu ha -ha. misalnya gini misalnya oh gue nggak pernah dong buru-buru ter dong nah, gua gitu. gue nggak pernah dong pakai itu kalau buru-buru kalau tujuannya beda sih misalnya kayak tujuannya misalnya kayak aku mau jalan-jalan nih sama lu gitu kan ya, itu nggak apa-apa sih iya kan jadi nyusahin gua ya kan apa apa ya, lu kan tapi ya jadinya nyusahin gua pak asem asem kan satu aspal gitu kasih kasih terus uh, kalau misalnya nih, lu kan mm. senangnya restore, mm. lu senang restore motor, motor apapun lah, misalnya mm. motor tua gitu ya. Seberapa penting ke spare part yang nempel di motor lu? Hmm, kalau sekarang sih gue udah nggak nggak begitu ke arah ori sih. Sekarang gue lagi lari ke aliran apa? Uh, Winding Riders kesana, Jepang. Oh, sekarang lagi Winding Rider <laughs> Kalau mungkin teman-teman yang nonton belum tahu Winding Riders, mm. uh, editor bisa <laughs> menjadi <Menjujung> editor. <laughs> biar kesusahan ya Winding <laughs> <laughs> Riders, <laughs> <laughs> nah, gak, gak. Jadi intinya Winding Riders itu adalah uh, kayak kalau di Indonesia tuh anak-anak lembang gitu kan? Iya benar-benar benar ya. banget Jadi ya. emang racer-racer jalanan yang stylenya kalau gua lihat juga sebenarnya keren-keren sih. Hmm. Maksudnya kayak ada yang pakai kuping, yeah. helmnya kuping, udah gitu. Dia uh, wearpak tetap pakai wearpack tapi pakai kaos gitu. Hmm. Terus motornya yang sport tapi jadi bikini yeah, gitu kan, gitu-gituin gitu -gitu kecil-kecilin. Ya anak-anak bandel sana lah yang hmm. mainannya tuh di jalanan uh, pegunungan gitu hmm. kan. Tapi rapi mainnya. Tapi rapi mainnya mainnya. Jalur-jalur semua keren. Dan nggak dan nggak mau gas semua ya. Nggak 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 mau gas semua. Bahkan Matic ada yang ya kayak Honda Dio gitu-gitu. Iya kan. Metik ada. Terus yang 150, 250 yeah. juga ada kan. Banyak. Kenapa lo tertarik? Tertarik untuk ke arah sana? Iya. Udah bosankah iya, bosen kah dengan main orisinil? Oh. Atau udah malas iya males? nyari parts orisinil? <laughs> Karena gue gua gini, gua kalau mesin tetap ori semua, itu tetap gue Tetap gue ori Oke, okay, mesin tetap ori nah, Tapi untuk look, gue gimana ya? Kalau ori, ya maksudnya gue pengen coba sekali kayak Soalnya kalau ori nih, sekalinya gua udah jadi ori Itu gue kayak agak bosen kadang-kadang Oke okay. ada udah lepas aja deh gitu Tapi kalau misalnya main gini kayaknya, wah bisa nih dianehin Dianehin, Diane mainin warna gitu-gitu lah pokoknya Bahkan fashion gue pun juga gue ituin gue ubah Sejak kapan lu memutuskan oh yang memutuskan nggak sejak sejak kapan lo kayak wah oh, kayaknya gue udah ya, deh gitu mm -hmm. gue mau bergaya yang tadi apa sejak ya oh winning riders Winding riders nah, Sejak gue punya GSX ini, semenjak GSX seks nah, ini, dan gue kebetulan dapat si GSX ini agak bangke ya. Terus gue kayak, ah udah sekalian aja gue tegain aja. Itu emang gue niatnya si GSX ini pun juga gue pengen, pengen belajar gini-gini juga sih. Iseng oh. gitu kayak sentuh ya. Udah gue pengen pakai motor ini, pengen gila-gilaan coba, pengen nyoba. Jadi pengen supaya nih motor lebih kepake lah kasar Iya gitu. benar kasar gitu benar. Berapa lama sih lo ngebangun ini CBR? Eh ya, CBR lama 2 bulan 3 bulan lah Karena barangnya banyak? Atau Lumayan kayak waktu itu gue sekali gue dapat Wah ini kelistrikan yang kayak gue bilang tadi Ternyata si, ini Shogun apa sih? Udah kelistrikan full Itu hampir sebulanan lebih Pas motor dinyalain kurutak 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 Pas dibuka mesinnya ternyata pistonnya cuma satu Hah? Sisanya udah pada gak ada gitu jadi yang bunyi klotok-klotok tuh udah. Hah? Anjir, <laughs> terus kayak gitu emang kayak gitu terus udah. Gua nggak ngerti itu mekaniknya dulunya mungkin kayak lupa naro pala pisau. Enggak kan? mungkin dong, Bang. Gua nggak ngerti. Pokoknya nah, itu nggak ya. ada, Om. Gua nggak ngerti deh. Gua itu nggak ngerti lagi. dua bulan ya. Ya dua bulan tiga bulan lah. Itu kebetulan parts gaya seksi itu banyak di sini. Karena dia nggak jauh beda sama bandit parts saya. Oh, buat mesinnya. Hmm. Sebenarnya yang paling susah itu nyari parts parts apa sih? Dan kalau misalnya motor-motor gitu. Biasanya lebih nggak penting dong, oh. spion. Spion, oh. lampu sen atau footstep nah. itu paling susah justru. Kalau mesin, eh, kalau mesin banyak rata-rata. Mesin banyak, mesin banyak, tapi kalau perintilan gitu malah susah. Baut. <laughs> gitu tapi susah. tapi banyak banyak substitusinya nggak sih? Kayak apa persamaan gitu-gitunya? Iya dong. Ya <laughs> nah, maksudnya misalnya nih footstep uh, GSX 400 punya hmm. lo gitu Misalnya anjing gue nggak ada nih nyarinya nih Bisa pakai apa nggak gitu sebenernya. Bisa kalau untuk sementara tapi kalau bisa ya gue bener Yang bentuknya kayak gini nih persisnya apa gitu-gitu oh. Dulu pernah gue terapin itu di Cyber 400 Kenapa Dulu footstep footstepnya itu gue pakai apa ya pakai sempet pakai punya apa ninja kalau nggak salah deh karena hampir mirip depannya bisa, He -he, bisa. Oh, bener-bener ya udah pokoknya gue mau yang agak mirip dulu sembari gue nyari orinya Gitu. Hmm, iya, iya. tapi kalau emang pengen orisinil ya mesti nyari sih. Ya? Iya, makanya gue waktu itu banget. niat tuh yang si si Cyber 400, bener-bener gue cari windshield yang masih ada part number. Gitu-gitu fairing semua part number, knalpot part number semua bener-bener gue cari itu oh, bener-bener full okay. ori itu kali itu. Nah, tapi berarti. Kalau awalnya OG kan hmm. eh, motor terlihat orisinil lah, hmm. gitu. sekarang pemimpinnya udah <laughs> kaliran lain. Kaliran winning rider terus gimana tuh? Udah pada ngikut juga? Beberapa pada ngikut. Oh iya. Uh, ada yang tiba-tiba udah pakai kuping juga, gitu-gitu. Kalau tapi motor masih orian. Ada yang masih orian, ada yang benar benar berantakan juga. Ada yang NSR dua setengah, lampunya diganti jadi bulat terus ada bulu-bulu mata alisnya di lampunya, gitu-gitu udah lucu ya, pokoknya eh, iya. Ayo ah, gitu iya. jadinya. Tadi main ori terus pas ngeliat si Ichiro si GSX gue itu kayak gitu bentuknya, langsung mau udah pengen boleh, udah. ikutan akhirnya. Lu nggak ada nggak ada uh, niatan untuk pindah lagi ke sport Kenapa? modern? Sport modern? Pengen, gue pengen. Apa? Motor apa kalau lu pengen? Geser. Yang yang lu yang lu pengen okay. banget. Kalau lu harus jual motor lu, hmm. terus lu ganti tapi modern. Wah enggak, kalau itu nggak mungkin gue jual sih. Itu nggak mungkin gue jual. Nggak mungkin, gue tetap harus ada moge tua intinya gitu aja. Oh. Nah, kalaupun itu, Kalo ya mang, itu, nambah? nambah. GSR tujuh setengah gue pengen banget. Kenapa? Nyaman banget. Emang iya sih. Itu GSR, 7.5 itu tujuh emang enak banget. Nyaman banget. Walaupun jadul ya. Enggak nah. maksud gue. Enggak kalau jadul. Enggak kalau dibandingin nih sama Z 800 Oh iya, tahunnya nah, nah, dia dashboard. juga 2014 ya apa dua uh, ribu Gitu ya? Iya, hmm. iya, sekitar, tapi dashboardnya hmm. tuh kesannya kayak masih kesan jadul. Masih gitu. jadul iya, iya, masih dapat lah. Itu emang, yang, enggak, jadul emang, jadul. emang, emang, dia, emang hatinya jadul aja sih. Gak jadul bisa jadul lepas, lah. emang sebenernya. Iya, emang gak bisa lepas aja, loh. <laughs> Anjir, terus apa lagi ya? gan kan, kayak yang dari tadi kita obrolin, ya, motor tua ada ajalah masalahnya. Iya, <laughs> bener, siap-siap lah, gak lu. Uh, udah pernah pakai motor lu yang manapun mm -hmm. paling jauh mana Bandung Bandung mm. berapa motor kali jalan ber enam eh berlima sorry semua motor tua semua motor tua ada problem gak di jalan nggak ada tapi pas berang baru berangkat dari bengkel ada yang jatuh baru ini keluar bengkel yuk kita ke Bandung ya iya. terus ada polisi tidur berat nah, gimana <laughs> ada yang jatuh tapi cewek, tapi kalau, cewek, kalau cewek. oh cewek cewek ada cewek juga mm, enggak cewek. iya ya. ya enggak enggak, <laughs> enggak, enggak ada kenapa kamu mau dibahas enggak boleh kenapa kamu mau dibahas kan bila bila jadi oh, bila oh, waktu bila. bila naik ZX7 RVF 400 RVF 400 oh. Itu enggak, enggak ada problem sama sekali. Sisanya enggak ada, enggak ada sih. Di jalan pun aman? Nggak ada, aman. Aman banget. Enggak Pulang ada. pergi? Eh uh, gua pulangnya towing. Kok lemah? <laughs> Karena sampai sana kok tiba-tiba berasap-asap, terus tiba-tiba dua silinder bunyinya udah bukan empat silinder lagi, udah. Daripada jebol kan, nyebrang. Berarti bermasalah nanti, ya. lagi? Bermasalah, <laughs> sudah pasti. Nggak mungkin ada yang saya enakin. Tapi temen gua PP tiga orang PP, eh dua orang PP Naik? ZX7 sama Cyber 400 NC29 yang di atas saya tahun di atas saya gue. Oh. Itu motornya emang bener, bener enak banget. Itu aman tuh. Aman, aman banget. Anjir. Gila ini Berarti emang gue kayaknya gak bisa sih Gan, pakai motor. Bisa. Gak, gak, Lalu, maksud gue. Sabar aja. Enggak, maksud gue, gue tuh, gua tuh sukanya karena kayak jalan jauh gitu hmm. kan. kayak moge tuh gue pakai kalau misalnya justru gue buru-buru nih bisa hmm. lagi. Gitu. Oh iya, nggak, nggak bisa emang. Kayak anjir gua harus buru-buru nih. Baru gua pakai si Freya gitu. Tapi kalau misalnya gua nggak perlu buru-buru, gua perlu -buru, gua pakai yang lain gitu. Iya, paling lebih ke ya kalau lu pengen ada apa kayak ada dua motor lagi ya udah yang satunya itu si motor jadul. Lebih ke fashion statement. Iya kayak ah udah mana nih ke Bintaro doang sih, udah deket rumah lu kan Bintaro. Jadi lebih ke emang motor hobi aja ah, ya, yang ah, eh, bukan ah. motor hobi apa ya, motor yang lu suka aja gitu. Hmm. Yang lu suka punya gitu. Iya.

Ya walaupun gue punya satu lagi, ya berarti gue harus tetap punya satu yang.. Bahkan ya, orang-orang pada pakai motor cross juga masih tiga 636 tuh gue ngeliat tuh. <laughs> Ini motor berapa alam sih? itu gue bingung <laughs> banget. Ya kita mah menikmati apa yang kita punya aja ya. Nah itu calon-calon nanti di masa depan, tuh orang tuh ngeliat motor itu udah pakai si shogun gitu-gitu. <laughs> gitu. Eh jangan dong. Jangan dong. Jangan dong, Motor gue harus tetap motor yang gue sayang, <laughs> dan yeah. gue jaga, gue rawat. Tapi mungkin gue suatu saat pengen sih gue sebenernya gue dulu shogun <laughs> enggak dong oh enggak enggak, enggak gue tuh suka kayak RVF gue suka hmm. terus uh, NSR R hmm. tuh gue suka tapi gue seumur hidup gue gak pernah bawa dua tak oh gak pernah sama saya. sekali hmm. jadi gue gak ngerti caranya bawa dua tak tuh kayak apa tenaganya at all hmm. gue cuman pernah nyoba nyoba doang sih nyoba gitu tapi kalau hmm. pakai gue pakai harian gue pakai ini gue gak pernah jadi gue kayaknya dia harus gue racunin gue suruh coba nanti bawa NSR deh ya coba Bila ya gue takut sekali aja please gue takut apaan <laughs> <laughs> sih lu wabah gue 636 dari Bali sini takut RVF buanya. aja ya kalau gak VFR oke okay, sih RVF. VFR. r Katana sih VFR susah nyari ya pak Katana sih Katana gue belum pernah coba itu keren tuh itu keren cas gitu. wih itu cakep banget Suzuki Katana katana eh, bener kan Suzuki Iyi, Katana iya Suzuki Katana, eh bukan Sadara Jimny kan? beda beda <laughs> <laughs> beda beda ini dua roda logo <laughs> tapi logonya sama kan Ya iya, cuman beda beda apa ya? Ya gitulah. Enggak, logonya beda, sama enggak beda? Lu mengerti lah, lu mengerti lah. Coba ya editor, editor coba ya cari ya logonya Suzuki Katana mobil sama Suzuki Katana motor. Logonya sama atau beda? Setahu gua sama soalnya. Setahu gua beda deh. Yang kayak nggak gitu tahu. terus ada katananya ke tengah gini. Setahu gua enggak ada di Katana yang motor. Enggak tahu juga sih, enggak tahu juga. juga. Ay, makanya coba ya editor, Mas editor. Tolong ya Mas editor. Tolong di <laughs> tolong revisi. dicari revisi ya tolong direvisi tolong dikasih tahu kasih lihat gitu nyari <laughs> kan tuh <laughs> Ya Gan ini setelah kita ngalor ngidul nah, tentang motor tua motor, motor, kita motor tua aja lah gue cuma pengen tahu kan Bapak Gani ini baru saja menjadi seorang suami yes. Bapak ih terus. Gitu. <laughs> Berarti lu masih mas ya? Belum nikah tuh? Iya dong, saya masih mas. Ya. <laughs> saya lebih muda daripada yang bapak Lu <laughs> kan baru nikah nih kan? Hmm. Dipersulit kah? Sama sekali enggak sih. Alhamdulillah. Ya sejauh ini ya, sejauh ini. <laughs> saya baru hitungan berapa? Tiga minggu, dua minggu kali pak? Ya. Dua minggu ya? Dua minggu, ya, baru dua minggu. Ya sejauh ini sih gitu ya misalnya tuh ya bahkan ya dia baru berapa minggu aja dia nggak tahu udah berapa lama dia nikah berarti dia udah lupa tanggal dia nikah hey, ya fokusnya udah di kasur dong Isma kitalah. tolong Isma <laughs> tapi sejauh ini Isma kayak gimana kayak ngedu... waktu itu kan pernah ada masalah motor itu bener-bener hmm. kayak Udah motor benerin dulu full, ganti apa ganti ini ganti ini ganti itu habis itu udah Tapi kalau misal gua yang mau beli helm dong, mau beli jaket dong, ngapain langsung gitu. Dia lebih fokusin uh, yang karena dia tahu mungkin gua nyari apa? Kalau nyari konten atau apa tuh di motor gitu kan. Oh. Gitu. tapi Makan berarti dia tidak ini sama safety dong kalau gitu. Helm nah. tuh <laughs> harus beli mah. <laughs> nggak apa-apa helm jadul harus gitu. Harus safety. <laughs> helm sekarang aja banyak tuh. ya modelnya jadul tuh, oh. nah, tuh. arah rapid neo misalnya boleh Isma langsung kontak Antonius Rangga yeah, gitu. jadi kalau sayang sama suami ya, <laughs> diperbolehkan belanja untuk hal-hal yang berhubungan sama safety ya oke iya oke nah bu, abis sudah saya ini udah langsung diminta lagi nanti saya <laughs> ya okay, udah ada dulu dong mana tapi tapi aman Buat ya. maksudnya tas. maksudnya nggak nggak menentang lah ya nggak sama sekali nggak sih dia. Enggak ya? hmm. Cuma... dia, emang malah pengen malah pengen banget kalau ada kadang gue mau ikut cuman kebetulan motor saya single seat kan jadi sorry gue nah, itu sengaja <laughs> lu sengaja <laughs> supaya lu nggak ikut karena dia pengen ban biar bandel biar bandel Dan, ntar panjang jadinya bahasannya panjang anjir terus lo sekarang, sekarang kan hmm. apa sih lu lagi sibuk apa selain YouTubean an oh, gue uh, lumayan sih gue lagi mau gue lagi abis ngebangun OG Store, kan tuh apalagi tuh ogestor? Ogestor tuh jadi toko-toko eh, apa toko ya se, uh, kayak apa ya ya jualan helm, jualan aparel yang berhubungan dengan Jepang kayak kuping-kupingnya, sepatu-sepatu jadulnya, yang kayak nggak mau lu pakai itu loh, tahun kan lo? Yang waktu itu kan gue Ma bilang mau, <laughs> cuman nggak pas aja, fashionnya <laughs> jadi ya. Mau free ya, gitu. Iya menurut. Ya pokoknya ya. aparel gitu jaket jaket jadulnya hmm. itu gua juga gue taruh situ. Habis nah, itu minggu depan gue mau buka mau grand opening bengkel lagi. Bengkel, bengkel di mana? Bengkel, bengkel tuh di. eh tan apa karang tengah Bengkel motor-motor metik -motor sih, gue nggak kalau moge gue nggak nggak berani lah Motor-motor metik -motor nih, motor-motor biasa maksudnya. Motor ya ya bengkel juga. biasa aja. Hmm, bengkel biasa kayak yang ganti oli gitu-gitu dong. Oke, oh, okay. terus. terus itu rencana mau buka lagi warung, warung sempat tutup tuh yang tempat bapak. Datang. Mana? <laughs> Ini itu, <laughs> itu enak sekali warungnya karena saya tinggal di ke belakang. Di belakang. <laughs> belakang persis ya. Keluar komplek? Kiri, kiri, kiri <laughs> sampai. <laughs> Sering tuh dia dulu datang udah beli mie goreng dibuat langsung buka lagi dong di situ. Emang emang rencana mau buka lagi. lagi kan? Gak nah, enggak, beda. <laughs> Tapi nggak jauh dari situ, tenang. Nggak jauh dari situ. Itu tempatnya lebih proper pak, lebih dimana, parkiran gede. Dimana. Rencana bilang BTC, rencana. Bilang BTC. Jauh, udahlah situ Inchallah. aja. Lah. Inchallah. Jadi gua kalau misalnya gabut gitu kayak, gabut gitu, kayak... <laughs> gan di OG gak warung. <laughs> iya. Gue tinggal. Membutuhkan I iya. saya kalau gabut doang, emang brengsek. <laughs> <laughs> ya iyalah, apalagi yang bisa saya dapatkan coba antunes rangga apa <laughs> Bistu, udah sama satu lagi tuh sniff gudziel penyemprot helm gitu gitu ya. udah oh iya sih udah itu udah nggak mau sih masukin ke sini <laughs> pengen banget kalau bisa kemana-mana mana Menurut. tapi gue gue jadi jadi mau bertanya lebih panjang lagi nih kan apa tuh, apa tuh apa tuh soal soal fashion deh kan hmm. tadi ini kan selama ini tadi kita ngobrolin motor hmm. motor motor, motor, motor. Untuk apparel, hmm. lu biasanya nyarinya kemana sih? Apparel, yeah, misalnya kan, kalau uh, style, mungkin zaman sekarang ada yang retro, tapi modelnya masih kemodern modernan gitu, misalnya. Oke, okay. kayak jaket, hmm. untungan, jaket tuh ada ya, yang retro, tapi kan dia nggak yang benar-benar modelnya benar-benar tua. Hmm. Gitu. Dan lu kan uh, bisa dibilang kayak... Uh, mungkin banyak yang lebih ke Jepang-jepangan, hmm, asalnya hmm. gitu kan. Itu bisa lu nyari di mana sih? Nyari itu biasanya ada di luar uh, ke kebanyakan Jepang. Ya? Jepang langsung, Jepang langsung kebanyakan. Nah, kalau di Jepang itu helm-helm tua, helm-helm second mereka menjual murah. Oh. Makanya kayak helm atau jaket, nah itu makanya kita ambil di sana tapi yang masih bagus yang kita ambil. Gitu makanya baru kita pakai. Oh kebanyakan emang lu langsung ngambilnya dari Jepang ya? Iya, nah terus kebetulan di sana kita nggak langsung ngirim tapi lewat ya teman-teman kita yang flight ke sana terbang kebetulan Oge yang beberapa rata-rata pilot rata-rata pilot rata-rata pilot kenapa rata-rata pilot nggak rata -rata ngerti gue juga nggak ngerti sih rata-rata pilot bahkan biasa mainnya Harley atau CRF gitu ini gue nggak ngerti tiba-tiba mainnya kok moge jadul gitu dan dan yang menarik yang menarik <coughs> nih ya gue hmm. ngelihat anak-anak Oge itu sebenarnya bukan yang banyak yang tua ya maksudnya tua tuh orang ya, tua iya rata-rata yang... di atas gua sih umurnya iya betul <laughs> oh iya mereka rata-rata nggak tua banget gitu maksudnya kan gini kayak tiga tiga lima up gitu empat puluh up tapi masih banyak juga yang tiga puluh dua lima ada dia oh iya dibawa dibawa tiga lima deh gitu tapi emang mainnya motor tua hmm. tuh banyak kan ada itu banyak banyak banget bahkan dibawa gua malah dikit malah cuman kayak dua orang dua di orang dulu. atau tiga orang iya dibawa gua karena masih... mungkin mereka belum tahu juga kali ya uh... main mereka main cyber 400 gsx 2.5 setengah yang lampu bulatnya dua tuh gitu gitu itu ada main juga lu pernah nanya nggak ke mereka kenapa mereka tertarik dengan motor tua, <suk <tua> ya gara-gara ya bukan gimana ya gara-gara ngeliat gua katanya Wah seru nih, sentenir serangga, Gua ini? Jadi semua karena lu? Ya, beberapa, beberapa. Beberapa masa ter ter tertarik tuh yang anak-anak SMA itu tuh yang lihat, wih ini keren deh." Kayak gitu keren, ya udah mereka nyoba. Tapi datang pun juga waktu itu ya nanya-nanya, "Ini -nanya, bagusnya diapain motor nih? Bagusnya diapain?" Ya udah, takas tahu begitu hmm. sih. Anjir, jadi setelah gua denger-denger cerita-cerita lu, jadi sebenarnya gua ada tadi gua bilang kan, hmm. gua tuh seneng sebenarnya motor motor tua. Tapi ngelihat perjuangannya punya motor tua, berpikir <tuh> gimana gitu ya Coba kan lu kapan-kapan kesini hmm. ntar kapan lu ke sini terus lu bawa motor lu gitu gue boleh boleh, boleh 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 gue pengen pengen merasakan gue belum pernah nih hmm. gue cuman pernah pakai rvf, waktu itu. Pernah hmm. waktu RVF waktu oh, di Bali waktu ya? di Bali hmm. itu doang gue cuman pengen nyobain aja udah lama gitu. oh, Oke okay. jadi. jadi ntar lu kapan-kapan gani kita ajak ke sini lagi gua jamin Antonio serangga ini akan teracuni fix antara teracuni atau malah enggak. Uh -huh. Kayak hey, tidak. <mm> <attempted to cat homicide> <mm. <yorum> <ntars> ya. Ya udah, Gan, uh, terakhir nih mungkin okay. lu ada tips and trik untuk teman-teman yang mungkin baru mau uh, Mulai main motor menurut -menurut. tua itu atau mereka baru nyari. <muluh> apa nih ada tips and tricks dari the the, the original <tipan> Gani original. jadi OG itu sebenarnya adalah original Gani <tipan> Om Gani Om Gani <tipan> orang gila <tipan> orang goblin orang goblin <tipan> apapun lah terserah lah bentukannya begini apa Gan apa ya kalau mau main motor tua ya pikirin dua kali lagi sih terus sabar Habis itu udah, tapi habis kalau kalian udah sabar sama udah mikirin dua kali lagi itu, hmm. Gue yakin bakal puas banget rasanya. Waktunya gimana waktunya? Waktunya bisa diatur. Harus diatur. mempersiapkan waktu yang Aus. banyak kah? Ah, enggak. Enggak usah banyak-banyak. Kan yang penting fokus dulu ke satu kan kayak yang penting jalan dulu. Oh. Jalan dulu aja yang penting. Habis itu sisanya ya udah baru bermain, bermain tuh sudah cari pinjaman. Enggak bercanda-bercanda. ya, gua jadi pengen <laughs> nanya lagi satu, pada udah terakhir gitu ya, apa namanaman? Sebenarnya lu ngebangun di hmm. restor, hmm. kalau oke okay. barangnya sebenarnya jalan, hmm. e, mesinnya jalan deh, hmm. mahal gak sih? Ini buat teman-teman juga jadi supaya kira-kira nih kira-kira hmm. gitu, berapa sih? Ngomongin dua tak atau empat tak itu beda jauh, beda jauh banget. Empat tak deh Empat tak Empat tak Siapin lah Lapan Sampai sepuluh Lapan sampai sepuluh apa? Juta Lapan sampai sepuluh juta Itu udah Jaga-jaga <coughs> Itu udah bagus motornya Atau oh, baru nyala doang? Baru nyala Kalau sampai layak jalan? Ya layak jalan Oh berarti udah body semua Yee, udah bagus ya Jadi pokoknya motor, motor nyala hmm. Terus uh, ban apa segala macam layak jalan Ya 15 sampai 20 berarti Hmm. Jadi kebayang ya teman-teman yang pengen punya ngebangun motor nih, misalnya hmm. kalian menemukan sebuah motor teronggok ya, bisa nanya-nanya ke Bapak Gani 25 ini ya mau Saya. dia restore gimana, restornya di mana, berapa, nyari partsnya di mana apa segala macam, kalian bisa langsung tanya ke Bapak Gani ini. Dan ya range-nya segituan, jadi kalian juga harus menyiapkan dana sekitar segituan dan dana setelahnya karena monggo-monggo dulu. Enggak bukan itu, dananya setelahnya itu towing biasa. Wah, oh, iya. Wah, nggak ada teman nih. Gila -gila, gimana <laughs> ya? Udah oh, aku towing saja. Gitu. <laughs> Dan udah, ah, banyak teman nih. Aduh, tapi aku mogok. Harus ah, ah, aku, aku harus <laughs> masuk lagi. Ah. Ha, jadi, Gun, ya. Okay. Anjir, ya udah. Gan, terima kasih banyak sudah main ke sini. Thank Masih you. cerita Kita berbagi Sampai. pengalaman dengan tentang dengan tentang tentang motor tua yang lu punya walaupun dia ini sebenarnya lebih muda daripada gua hmm, jauh tapi kita tanggal berangat, kita tapi berangat. tanggal, oh, sama. Batang, ya? tanggal ya. lahir sama, tanggal lahir sama iya lah. delapan ya gue sembilan lima oh sembilan lima oh nggak jauh lah nggak jauh lah orang oh, ya, delapan satu ya sembilan <laughs> puluh eh. jadi gini ini walaupun lebih muda daripada gua tapi Gayanya om-om. Tua. Um -om. ini, perut. Dari perut sudah melihat kan. Oke, okay, Gan. Sukses siap. di Youtube. Sukses di og Apapun yang lu buat. Semoga sukses ke depannya. Amin. Uh, motor gak mogok-mogok. Cepat punya anak. Amin. Uh, Amin. Uh, salam untuk istri dan keluarga. Amin. Siap, siap, siap. Sampai ketemu Sampai. lagi di uh, RC Video. Jangan lupa like, comment, share, dan... Subscribe. NADA!